aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 12 September 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas akan bercuaca cerah. Daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius jatuh pada wilayah Kota Surabaya. Sementara daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius akan dialami oleh wilayah Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Selanjutnya, daerah terdingin dengan suhu terendah 16 derajat Celcius jatuh pada Kota Batu dan Kota Malang. Kemudian daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 18 derajat Celcius akan dialami wilayah Kabupaten Malang dan Bondowoso. Tribunnews, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 12 September 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.